Hidrolisis berasal dari dua kata. Hidro yang berarti air. Dan lisis yang berarti penguraian. Hidrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi penguraian garam oleh air, atau reaksi ion-ion garam dengan air. Sebagai ilustrasi, berikut adalah sebuah tabung kimia berisi air. Jika diukur oleh pH meter, pH air adalah 7. So, air memiliki sifat netral. Selanjutnya, sejumlah garam natrium klorida dilarutkan ke dalam air. Nilai yang terbaca pada pH meter masih 7. Artinya, larutan natrium klorida memiliki sifat netral. Garam lain, amonium klorida dilarutkan ke dalam air. Nilai yang terbaca pada pH meter berubah menjadi 4,6. Artinya, larutan amonium klorida memiliki sifat asam. Garam lain, natrium asetat dilarutkan ke dalam air. Nilai yang terbaca pada pH meter berubah menjadi 9,6. Artinya, larutan natrium asetat memiliki sifat basa. Berdasarkan percobaan ini, larutan garam bisa bersifat asam, basa, atau netral, bergantung dengan garam yang dilarutkan ke dalamnya. Sekarang, misalkan garam kalium sulfat dilarutkan ke dalam air. Apakah sifat larutan garamnya asam, basa, atau netral? Dari sini dikenal analisa hidrolisis. Semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran, apa itu hidrolisis. Dan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.